Kabar sahabat bonsai, jumpa lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas dengan bahan petai Cina ya atau petet. Ini adalah tanaman yang biasa tumbuh di ladang atau perkebunan. Bahkan pecinta bonsai itu jarang yang memakai pohon petet sebagai bonsai. Jadi nanti kita akan membahas bagaimana cara awal ini dibentuk. Nanti kita tanya-tanya dengan Bapak Yohan. Apa kabar Pak Yohan? Kabar baik, Mas Bayu. Mau sedikit bertanya, Bapak. Ya. Ini tentang bahan apa petai Cina atau petet ya, Pak ya. Ya. Ini awalnya gimana sih sampai Pak Yohan punya ide membuat bonsai dari bahan tersebut? Padahal ini kan biasanya pecinta bonsai pun agak males-malesan membuat bonsai dari bahan petet ini ya. Ternyata hasilnya malah bagus. Iya, Gimana ini ceritanya, Pak ya? iya. Ini kan sebenarnya anu, Mas. Bahan petet ini kan banyak terdapat di alam kita, terutama yang dekat-dekat dengan sungai gitu. Kadang-kadang seringkali banyak apa namanya? Dederan-dederan dari alam itu. Ya. Nah, kebetulan pada waktu itu waktu dapatnya ini tuh sudah segede apa ya, segede Jari lengan lengan. atau segede ini loh, tangan orang dewasa, hanya segini aja. Dan pada waktu itu saya merasa bentuknya bagus, kemudian ada semacam harapan untuk bisa jadi seperti bonsai-bonsai yang lain. Jadi akhirnya saya tanam aja di rumah. Ternyata percabangannya lumayan, Mas. Lumayan bisa ditata meskipun meskipun tidak semudah bonsai-bonsai yang biasa teman-teman tangani. Oh, gitu ya, Pak Ya. ya. Untuk percabangan atau perantingan, orang mengira kan ini saat dikawatin itu mudah patah Betul. atau mati Anting ranting. ya. Itu tipsnya gimana ya, Pak Iwan? Ya untuk apa namanya pengawatan atau wiring itu jangan terlalu anu, Mas. Artinya ketika cap rantingnya itu masih masih sebesar apa namanya lidi itu sudah mulai dikawati, sudah mulai dilagari gitu kan. Jadi kalau sebesar jari cabang atau rantingnya sudah sebesar jari biasanya sudah kaku, Mas. Jadi agak sulit untuk diarahkan. Jadi sebaiknya pada waktu sebesar lidi itu kita lagari, nggak usah kenceng-kenceng ya, cuma apa agak kendor gitu. Untuk hanya bisa mengarahkan percabangan atau perantingannya. Dan untuk supaya tidak mati ranting, itu memang petai Cina atau petet ini itu tidak sama ketika dia berada di alam atau di ground di alam. Kalau sudah berada di pot seperti ini, itu dia sangat butuh air, jadi jangan sampai terlambat kita siram. Yang kedua, jangan sampai kita terlambat memupuk. Katakanlah 1 bulan 1 kali itu rutin pemupukannya, agar kita dapatkan cabang ranting tidak mati ketika kita pelihara, kita rawat, gitu. Kalau untuk medianya biasa ya Pak ya, seperti Ya, pohon-pohon yang lain ya betul Pak ya. sekali. Media standar lah. Intinya porus, Mas. Oke. Porus,
Untuk ini saya pakai pakai apa namanya? Tanah merah saya campur sama sekam. Gitu. Nah, untuk ini Pak, ini apakah memakai teknik atau gimana ini? Ini batangnya kok bisa Ya. merundul-merundul ini gimana Pak ya? Ini kan teknik-teknik untuk yang biasa dipakai di anu Mas, di apa? Pikes atau Oh. beringin. Jadi kita sayat tujuannya nanti ketika dia mulai membesar itu ada sensasi semacam kayak guratan-guratan seperti itu. Jadi untuk penutupan kambiumnya dia akan Terbentuk timbul dan timbul terbentuk dengan seperti itu. seperti ini ya. Apakah saat pengawatan kulitnya itu mudah terkelupas atau enggak, Pak? Ya. Seperti pohon, kalau pohon asam sih sepertinya masih kuat ya di kulitnya. Kalau seperti petet ini kan mungkin beda kulitnya. Ya ini tipis mas kulitnya, Oh, makanya kulitnya tipis ya. kalau kita ngawati saya Harus hati-hati ya, Pak ya. hati-hati jangan terlalu kenceng, jadi Oh. jangan set, jangan kenceng gitu. Mungkin kawan-kawan kalau menemui bahan petet seperti ini bisa mencobanya untuk dibikin bonsai. Ini contohnya yang sudah 70 persenan ya mau jadi. Bonsai petet ini sudah diprogram selama sekitar 7 tahun. Terus sejak awal dimulai program tahun 2012 kata Pak Yohan. Jadi sampai 2019 sekarang ini sudah berjalan 7 tahun. Memang benar adanya kalau seni bonsai itu membutuhkan kesabaran yang tinggi. Jadi tidak ada kata instan untuk membuat bonsai itu cepat jadi ya. Mesti kita harus bersabar. Nikmati sajalah saat prosesnya. Terima kasih Bapak Johan, tips dari bahan petai atau petet. Buat kawan-kawan yang belum subscribe, silakan subscribe, like, share ke teman-teman kalian untuk berbagi pengalaman tentang bonsai ya. Yang penting dalam dunia bonsai itu harus tetap semangat dan bersabar. Nikmatilah prosesnya. Terima kasih.